Terjadi kebakaran pada sebuah rumah dengan bengkel tambal ban di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di belakang Dustira Cimahi. Video kebakaran tersebut diunggah akun @infocimahi.co. Mengutip keterangan dari video, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Faktor api semakin membesar akibat terdapat bahan mudah terbakar di dalam bengkel tambal ban di rumah tempat kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami luka ringan akibat tertimpa runtuhan saat menyelamatkan diri dari kebakaran. Saat ini petugas damkar telah berhasil memadamkan api dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran.